rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun Anda berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, perumpamaan anak Adam dengan harta dan amalnya seperti kekasihnya. Kemudian hartanya berkata, ana ma'aka ma dumta hayya, fa idza mutta falaisa minni wala ana minka, fadzalika maluhu. Kata hartanya, aku bersama engkau selama engkau masih hidup, maka jika engkau meninggal dunia, maka aku, kata harta, bukan bagian dirimu dan engkau bukan bagian diriku, kata hartanya. Kemudian ana ma'aka fa idza falata kubrika falasta minni walastu laka fadzalika waladuhu, yang artinya, aku bersamamu, tapi jika engkau masuk kuburmu, aku bukan bagianmu dan engkau bukan bagianku lagi, aku bukan milikmu lagi. Itulah kata anaknya, kata suaminya, kata istrinya, kata teman-temannya, kata tetangganya, kata sahabatnya. Yang ketiga kata Nabi, ana ma'aka hayyan wa mayyitan fadhalika amaluhu, yang artinya, aku bersamamu, aku selalu bersamamu selama engkau hidup dan sesudah meninggalmu tetap aku bersamamu. Itulah amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jadi teman sejati kita, teman yang terbaik kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan anak istri kita. Melihat hadis ini, teman yang terbaik kita adalah amal soleh kita yang menemani kita selama di dunia bahkan sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita yang diberikan nafas yang panjang, umur yang panjang, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, untuk mengantarkan kita sebagai teman di dunia dan teman di akhirat. Sebab amal yang soleh, amal yang kita lakukan selama di dunia, itulah teman sejati kita, itulah sahabat sejati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.